Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la umuri bin wajib wa salatu wa salam wa asfafil anbiya'i wa mursalin wa la asfafil ajma'in ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat inayahnya, berkat nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kita masih diberi nikmat untuk bertemu dan bisa melakukan satu kita untuk menghadiri rapat warga keluarga besar Puria Raya di hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada bulan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan sahabatnya di akhir akhir. Amin ya robbal alamin. Dari kepala desa dengan data kakak warga Puria Raya yang sudah 30 kakak itu bisa menjadi bahan kita. Silakan ke Bapak Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini menjadi salah satu alasan agar kita ketemu lagi di surga ini. Salawat serta salam atas sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan benar-benar kita pun istiqomah mengikuti semua usaha yang beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh jajaran dari pihak desa, mulai dari RT, RW, dan kepala desa, kita doakan bersama mudah-mudahan semua pengurusnya diberikan pahala terbaik yaitu surganya Allah, karena telah mengurus dengan jerih payahnya agar semakin makmur desanya. Dan mudah-mudahan kita para warga Puria Raya yang insya Allah akan senantiasa bergabung juga menjadi salah satu ikatan silaturahim dari desa Cicadas, mudah-mudahan senantiasa semakin ikut makmur dengan adanya pembentukan RT menjadi salah satu bagian dari desa Cicadas ini. Kita mohon kesediaannya dari para pengurus desa mulai dari RT. Aina sim abi nyah bade nyah ayeuna teh rek diayakeun misalna kepala RT yang saya abi dipersilahkeun wae nyah lamun teh mah sangke kaputusanana ayana teh lain di sim abi ketua RW ieu ayana teh diupadiki. Sim abi memang ieu ketua RT 02 jeung 01 paditi memang geus cacah untuk ka jangkauna kitu nya. Ayeuna di kampung situ aya keperluan. Ayeuna lamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RW dari 03 ada perwakilan dari Bapak apa dari RW 01 yang alhamdulillah sudah bisa hadir. Dan saya hormati para warga Puria Raya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul sama di balai warga. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermusyawarah dan saya alhamdulillah bisa hadir Pak karena alhamdulillah dan keadaan sehat walafiat untuk membicarakan pembentukan RT RW
untuk pembentukan RTW ini emang ada beberapa hal yang tidak bisa langsung, ya tidak bisa langsung jadi. Jadi ketika pembentukan RT RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, sebagaimana kita ketahui, satu RT itu harus memenuhi kuotanya, ya. Satu RT itu minimal 30 kakak, dan RW itu minimal satu RW minimal 5 RT dan maksimal 10 RT, itu satu RW. Jadi emang kalau untuk sedang perhitungan lebih baiknya dibentuk RT dulu dibandingkan RW dulu. Jadi dengan pertemuan ini emang berarti sudah secara de facto, ya, secara de facto warga mengiringkan diri untuk persetujuan pembentukan RT. Itu tahap pertama Bapak sudah tempuh, alhamdulillah. Tinggal kita lanjutkan apa yang sudah kita laksanakan hari ini dalam bentuk berita acara, ya, dan datang hadir dan dibuatkan surat permohonan kepada desa. Ya, itu berarti. Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk pembentukan RT, tolong dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dibuatkan surat permohonan pembentukan RT kepada kepala desa, gitu ya. Ya, nanti kami setelah menerima surat tersebut akan mengkaji. Nah, bagaimana ini misalkan secara kependudukannya gimana, ada berapa kuotanya, batas-batas wilayahnya gimana, gitu. Setelah kita kaji dan kita bicarakan dengan BPD, jadi kita ada mustes, Pak. Ada mustes dengan BPD. Setelah mustes itu barulah dapat hasilnya, apakah disetujui atau tidak. Ketika emang itu sudah disetujui, maka hasilnya akan kami sampaikan kepada DPMD. DPMD itu Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor. Nah, dari sana setelah di ACC sama DPMD, barulah bisa dibentuk RT, gitu. Jadi kedatangan saya pada hari ini, saya tidak bisa memutuskan apakah dia setuju atau tidak. Tapi saya di sini hanya mengetahui saja. Ya, silakan hasilnya Bapak nanti musyawarah. Apakah rencananya mau perhitungannya mau berapa RT, ya kan? Mau satu atau dua, tiga, di sini disampaikan, diusahakan. Tapi harus berdasarkan apa? Kuotanya. Misalkan di RW 03 ada berapa kakak yang sudah terdaftar? Ya, 39. Berarti itu baru masuk kuota satu RT. Sekarang di RW 01 ada berapa? 3 RW, berarti gitu, 1 RT. Berarti masing-masing RW itu kuotanya untuk satu, masing-masing 1 RT, gitu ya, gitu. Jadi ya, pemekarannya berarti masing-masing cuman tiap-tiap itu 1 RT, gitu ya, tidak dapat dibentuk RW, gitu, karena terlalu luas. Jadi saya mohon setelah Bapak sudah pembentukan RT itu, dimohon tolonglah warganya diajak agar segera berpindah kependudukan, gitu. Karena apa? Untuk memudahkan juga, nah, gitu. Ketika apa? Ketika Bapak mengurus administrasi, misalkan ada musibah atau gimana, Bapak silakan, ya, bisa Bapak bisa silakan menggunakan fasilitas kendaraan. Pelayanan atau mobil siaga, gitu ya, atau pelayanan kesehatan. Insya Allah nanti kita istilahnya memberikan pelayanan, Pak, kesehatannya, pendidikannya, jadi tidak ada perbedaan, ya kan? Mungkin sekarang warga Bogor Raya merasa berbeda, oh saya ini kok dibilang apa, warga legal, gitu kan, istilahnya seperti itu. Tapi insya Allah ketika Bapak sini, insya Allah Bapak, jadi Bapak setelah de facto disuruh, dapat disuruh, ya, setelah mendapat pengakuan, insya Allah
hak-haknya Bapak, kewajiban Bapak akan sama dengan warga desa Cijadas yang lain, Pak. Kami tidak akan membedakan, insya Allah, gitu. Insya Allah. Ya mungkin demikian dari saya tidak akan berpanjang lebar, Pak. Pada intinya kami mengajak para RT-nya. Kami atas nama Haji Hermansyah di Blok EJ9, warga Cisadas. Kami merasa bersyukur dan bergembira pada hari ini kita kumpul dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa kita panjatkan dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita sudah diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kebetulan sekali sekarang ini adalah satu Muharram. Satu Muharram tersebut adalah hijrahnya Rasulullah. Demi pelaksananya rencana kita di hari ini. Selanjutnya agendanya musyawarah. Jadi di saat ini kita akan musyawarah menyepakati mufakat berkaitan dengan niat baik kita untuk terbentuknya RT. Nah, untuk musyawarah ini memang dipimpin oleh saya dan meminta masukan dari warga ya yang hadir hari ini dengan tujuan pembentukan RT baru di Muria Raya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Diki, RW 1 dan RW 3 itu bisa terbentuknya satu RT dengan kuota yang tadi sudah disebutkan. Adapun data berkas sudah dari kemarin ya sudah didata, sudah disiapkan oleh para ketua sektor masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi berkas lampiran yang akan kita siapkan, akan kita ajukan ke desa berikut surat permohonannya. Nah, untuk musyawarah ini kita juga akan membuat berita acara hasil musyawarah ini. Apa yang akan menjadi hasil musyawarah ini mudah-mudahan langsung ditandatangani, disaksikan oleh perangkat desa, perangkat RT dan perangkat RT dan perwakilan kepala keluarga yang sudah ber-KTP kata Puri Araya di Kampung Setu maupun di Kampung Cidadas. Baik. Yes, siap. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 3 dan 1 yang mewakili oleh Pak Dayat. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan sebagainya yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir. Sebelumnya kita menjatuhkan terkait dengan pembentukan RT untuk wilayah Kampung Setu dan Cicadas RW 1 gitu. Harus ditulis tangan berkaitan dengan harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya dan ya desa Cicadas Kecamatan Cempe untuk Pak Dede, satu lagi Pak Hermansyah. Oke. Pak Dede itu satu lagi. Yeah.
3 punya bukti dokumentasi secara tertulis kita di atas bukti, mudah-mudahan Allah lancarkan sampai terbentuknya Rowa Esta RT di Puri Raya RW1 dan di RW3, amin ya Robbal Alamin. Baik, selanjutnya kita biar barokah lancar seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak yang dimuliakan Allah, biar lebih barokah, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan cepat terbentuk RT. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh warga Puri Araya. Semoga warga Puri Araya pada khususnya makin jaya, makin bersatu, cinta silaturahmi saat kepada agama, nusa dan bangsa. Sebelum kita tutup acara kita, marilah sama-sama kita angkat tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipulkannya Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa nashri siratal fatih lima ajlik wa khatimi lima sabaq nashrul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa 'ala ali hatta qadrihi wa miqdarihi al-'adzim. Allahumma bi haqqi al-fatiha wa bi sirri al-fatiha barakatul fatiha Ya, Bapak, sampai sebelum kita nanti tutup, mungkin ada beberapa satu aja lagi mungkin Pak nanti coba di